itu katanya kalau mau minta apa-apa harus diturutin. Misalnya. Jangan terlalu pingsan. Ya. Udah tuh lagi pesan kebab Yunani. Mana? Mana ada kebab Yunani? Enggak ada. Ya. Kamu mau ikutin apa aja yang aku minta kan? Iya. Ya udah aku minta password handphone. Mana? Serius. Tanggapan Aska Corbuzier soal Kalina hamil anak Vicky Prasetyo. Karton News, Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021 pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Kalina Oktarani membagikan kabar bahagianya lantaran tengah mengandung anak dari Vicky Prasetyo. Diakui Kalina, mengandung pada usianya yang tak lagi muda membuatnya merasakan hal-hal yang berbeda ketika ia mengandung Aska pertama kali. Aku itu mual-mual, aku pikir mah dan aku minum obat mah. Kalau malam memang pasti mual. Pas tahu hamil, Vicky selalu bilang, kalau aku nggak perlu naik turun tapi tetap aku bandel. Mungkin perbedaannya 16 tahun ini hamilnya beda banget aja, dulu kan 24 tahun sekarang 40 tahun, kata Kalina, ditemui di studio Trans TV, Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Dulu nggak suka cium parfum, sekarang sih nggak masalah kalau sekarang keringetan dan cepat lelah gitu. Suami lebih protektif buat prokes ketat. Mas Vicky pinginnya kan laki-laki tapi apapun itu yang penting sehat, lanjutnya. Kendati demikian, Kalina mengakui bahwa kehamilannya itu disambut baik oleh putra semata wayangnya dari pernikahan dengan Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier. Aska bilang, pokoknya apapun yang buat mama bahagia Aska ikut bahagia, congratulations mama, pungkas Kalina yang langsung menunjukkan raut kebahagiaan.